kemudian warung-warung juga masih berdatangan. Terima kasih sudah klik video ini dan silakan subscribe untuk terus mendukung channel ini memberikan informasi yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan-Jalan Banda. Oke teman-teman, saat ini saya akan melihat kondisi dari Terminal Arjosari di saat masa transisi dari masa berakhirnya PSBB masuk ke masa new normal Malang Raya. Video ini berdasarkan dari teman-teman kita ya. Ada salah satu teman kita yang berkomentar ingin melihat kondisi dari Terminal Arjosari terkini seperti apa, sudah dibuka atau belum. Oke teman-teman, kita simak videonya. Ini saya ada di depan Terminal Arjosari. Nanti kalau mau masuk ke Terminal Arjosari itu wajib cuci tangan ya. Kemudian ada bilik untuk kita masuk. Sepertinya di sana disemprot sebentar dan kemudian dicek tubuhnya. Di situ terlihat ada petugasnya, ada dari TNI dan dari Dishub. Kemudian ada dari Satpol PP juga. Jadi masih dalam pengawasan yang ketat ya, dalam penerapan protokol kesehatan. Kemudian dicek KTP juga. Ini kondisi parkiran mobilnya teman-teman ya. Ada beberapa mobil yang parkir. Ini saya berada di pintu masuk bus ya. Pintu masuk bus sudah dibuka teman-teman, tapi kondisinya seperti itu. Di depan itu sepi sekali. Mungkin bus Surabaya belum beroperasi ya, karena kan PSBB masih berlaku di Surabaya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tempat berikutnya. Kita lihat kondisi dari Terminal Arjosari. Sekarang saya ada di dalam terminal teman-teman. Saya tadi masuk dari pintu keluar bus ya. Kondisinya seperti ini. Hanya ada di sana itu terlihat satu bis Bagong jurusan Blitar ya. Kemudian warung-warung juga masih. Ini saya ada di tengah-tengah itu. Kalau lane masih beroperasi ya, seperti biasanya normal di ujung sana, lane antar kota masih beroperasi. Kemudian ini saya ada di pintu keluar pemberangkatan bus di Terminal Arjosari. Kondisinya seperti ini teman-teman. Sepi. Itu terlihat ada bus yang berangkat ya. Itu bus mini ya, bus Bagong jurusan Blitar. Malang ke Sambin Blitar.
belum terlihat bus besar yang beroperasi, teman-teman. Khususnya bus jurusan Surabaya itu belum. Nah, di seberang itu, di depannya itu ya bus mini ya. Kemudian di belakangnya itu elok. Karena Malang Raya saat ini sedang ada di masa transisi menuju new normal, jadi pusat-pusat aktivitas umum sudah mulai dibuka, tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ini bus Lorena jurusan Jakarta Malang ya, Malang Jakarta. Siap untuk berangkat. Oke teman-teman, jadi seperti itu kondisi dari terminal Ojosari pada saat masa transisi dari selesai masa PSBB ke masa Malang Raya New Normal. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.